dengan kita nak menjawab latihan dulu sebelum kita pergi kepada subtopik. Okey, bab 5. Kita nak lihat tentang soalan tentang nombor 1 ini. Okey, iaitu apakah peranan raja dalam tamadun Mesir purba? Baik. Sekiranya kamu dapat soalan, okey, seperti ini dalam peperiksaan, apa yang patut kamu buat? Mula-mula kamu patut okey bulatkan keywords dia ataupun kata kunci, iaitu soalannya apakah peranan raja, maknanya fungsi raja dalam tamadun Mesir purba. Jadi kamu bulatkan dulu peranan raja dalam tamadun Mesir purba. Oh, okey, ke okey, fungsi-fungsi raja, peranan raja, tugas-tugas raja dalam Mesir purba. Kemudian baru kamu tengok, okey, berapa markah yang nak diberi, iaitu tiga markah. So kalau tiga markah, macam mana nak jawab cikgu? Tiga markah, sebenarnya kamu boleh buat sama ada dua fakta, satu huraian ke, okey, ataupun juga ketiga-tiga itu fakta ke. Tapi yang penting mesti ada tiga. Yang penting mesti ada tiga. Ya. Ah, itu paling penting. Jadi bila kamu kata, oh okey, ada tiga, okey. Baik. So apakah peranan raja cikgu dalam Mesir purba? Okey. Peranan raja, kalau kita lihat, okey, kalau kamu tengok dalam buku teks, sebab sebenarnya kamu boleh ambil sahaja jawapan dalam buku teks. Okey, iaitu seperti ini. Kita tahu ya, bahawa kalau kamu tengok dalam tamadun Mesir purba, raja dikenali sebagai Firaun yang berperanan, maknanya fungsi dia membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Nah, itu. Dan juga Firaun telah menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Apabila pedagang menghadapi ancaman serangan penjahat, okey, kita tahu bahawa Raja Mesir telah bertindak. Raja Mesir menghantar tentera bagi melindungi pedagang. Jadi ini dikatakan sebagai peranan raja. Tapi kalau kamu nak ambil yang atas, boleh tak cikgu? Menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai pun boleh. Pun boleh. Jadi kamu tahu bahawa inilah dia jawapan-jawapan dia, membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi, menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Maka dengan itu kamu tahu bahawa okey, yang pertama, kita tahu peranan raja, iaitu yang pertama, okey, iaitu membentuk kestabilan. Okey. So membentuk kestabilan. Okey, dan juga okey, iaitu kemakmuran ekonomi. Itu. Okey, membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. So kita boleh ambil ini satu. Okey. Dan kemakmuran ekonomi itu satu. Seterusnya, okey, kita tahu juga, okey, iaitu Raja Firaun juga, raja juga, menggalakkan, okey, perdagangan menggunakan jalan sungai. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghantar tentera bagi melindungi pedagang. So ini point dia. Tapi ingat bahawa untuk menjawab soalan sejarah tidak boleh buat point. Kamu kena buat ayat yang penuh. Maka macam mana nak bina ayat jawapan? Iaitu kamu ambil daripada peranan raja dalam tamadun Mesir purba. So kamu ambil dan kamu tuliskan semula. Iaitu peranan raja dalam tamadun Mesir purba, okey, adalah begitu. Kemudian sambung dengan fakta yang pertama.
adalah membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Titik. Titik. Baik. Kemudian kalau nak masuk yang seterusnya cikgu, yang menggalakkan perdagangan tu, baik. Kamu boleh masukkan juga. Okey, raja juga ataupun raja Mesir juga okay, menggalakkan perdagangan. Okey, menggunakan jalan sungai. Titik. Okey. Okey. Baik. Bagaimana dengan yang terakhir cikgu, menghantar tentera bagi melindungi pedagang? Selain itu, okey. Biasakan diri selepas dua ayat jawapan, kamu buat skip. Jangan sambung daripada selepas jalan sungai itu kamu sambung kat sebelah tu, jangan. Kamu kena, okey, sebaik-baiknya buat perenggan baru kat bawah. Kamu tulis penanda wacana. Selain itu. Ha, macam tu. Selain itu, Raja Mesir. Okay. Raja Mesir. Okey. Juga telah menghantar. Dia menghantar tentera bagi melindungi melindungi para pedagang dari ancaman okay, lanun. Ini. Dah. Tiga markah. Senang tak? Cikgu nak tanya kamu, senang tak? Senang je kan? Itu sebenarnya. Okay. Okay. So kalau dah salin, kalau kamu nak salin, salin sekarang. So kalau dah siap salin, tulis dekat Zoom chat, dah cikgu. Supaya kita boleh terus pergi kepada soalan seterusnya. Okey, baik Irina. Okey, baik Irina, bagus. Okay, so yang lain macam mana? Dah siap? Okay. Okay, kalau dah selesai, kita sudah ya. Kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor dua sekejap lagi. Baik. Untuk soalan yang kedua ni, soalan ni senang sangat sebenarnya. Dari manakah raja dalam tamadun Huangke mendapat mandat? Satu markah. Daripada mana? Siapa tahu? Kita baru belajar hari itu. Daripada manakah raja dalam tamadun Huangke mendapat mandat untuk memerintah negaranya? Daripada mana? Ya, betul, dari syurga. Kita tahu dia punya jawapan dia ialah daripada syurga. So, adakah kita boleh tulis syurga saja? Tak boleh. Kita kena ambil ayat jawapan, ayat soalan, okay, untuk kita tulis semula menjadi jawapan.
Okay. So bagaimana kita nak jawab? Jawab mesti ayat yang penuh, iaitu raja dalam tamadun wang ke mendapat mandat okay, dari dari syurga itu. Dah, tu je. Tu je cikgu. Ya, sebab satu markah. So, kalau satu markah, satu je lah kita bagi. Dah, cukup. Okay, so jawapan yang ringkas saja. Okay, kalau dah siap dua-dua soalan, bagi tahu. Untuk kita teruskan pula dengan subtopik seterusnya. Okay, untuk bab lima ini. Okay, baik. Bagus, Raisya. Okay, Dejna. Yang lain-lain macam mana ni? Okay, Rifki. Okey, dan. Okey. Baik, bagaimana dengan Aditya, Aiman, Emirias, Giselle, Gurnaina. Dua orang ke ni? Gurnaina dan juga hilang dah. Okay, dah eh. Okay, Giselle, Isma Zeti. Dah eh. Okay, kalau dah kita nak pergi kepada topik seterusnya. Okay, kita nak pergi kepada okey, topik seterusnya untuk kita sambung pada hari ini. Okey, baik dah dapat.